Kepala wah. Saya nyari ngerti ini. Hey. Inya kalau wah. Awak yang mati, Pak. Bisanya, Pak. Nggak ada niat untuk bunuh ular tersebut karena dia lawan posisi kita juga terakhir. Ancam ah. What? You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. Kembali nangkap ular, guys. Tapi posisi kita ini aku nyari ular. Lah, soalnya guys. Mas bro, tadi secara spontan pas lagi kerja ada ular masuk gitu loh. Nah, dia masuk ke kolong meja, lari ke sana. Ini pada semua anak-anak pada kocak-kacir. Terus udah pusing nyari keliling-keliling sana. Akhirnya ya mau tidak mau ya pas dia keluar, dia udah kayak gini, udah mau siap menyerang ya. Akhirnya mau tidak mau ya dipukul gitu loh. Tadinya emang gak ada niat untuk bunuh ular tersebut karena dia lawan, posisi kita juga terancam. Mau tidak mau ya, daripada kita yang dibunuh, mendingan dia yang dibunuh duluan gitu loh. Kalau dia mau keluar tadi ya monggo, dia kita suruh pergi aja. Dia gak mau pergi kok, dia melawan. Ya wes, tak patah nih, habis sudah. Oke, mohon maaf kepada para pecinta ular, tidak ada maksud untuk tadinya untuk membunuh ya. Cuman karena posisi sudah pepet, sudah tidak memungkinkan, akhirnya ya sudah habis. Oke. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa bernapas biar tetap hidup dan tetap sehat. Yang belum jangan punya bini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.